Selamat pagi Bu, hari ini mau kemana kita Bu? Saya tuh mau konsultasi ke dokter, mau ke rumah sakit. Tapi bingung, rumah sakit di sini kan punya pemerintah semua ya. Pasti jelek deh. Ah, kata siapa Bu? Kemarin saya ke rumah sakit pemerintah, bagus-bagus aja kok. Aduh, mana ada sih Pak, yang ada juga parkirannya susah, antriannya panjang, prosesnya ribet, WC-nya bau lagi. Ih, ogah saya mah. Suwer Bu, rumah sakit pemerintah sekarang udah berubah. Gak kayak yang Ibu bayangin. Kalau saya bohong, saya berani dinaikin gaji saya Bu. Ya udah deh Pak, yang dekat aja. Selamat pagi Bu, ada yang bisa kami bantu? Saya mau daftar ke dokter spesialis, bisa? Bisa Bu, selain Ibu bisa mendaftar melalui loket pendaftaran, Ibu juga bisa mendaftar melalui aplikasi online RSJ MM Care. Gimana cara daftarnya ya? Mari saya bantu Ibu. Oke, makasih. Ini beneran rumah sakit pemerintah kayak gini sekarang? Sekarang, rumah sakit pemerintah sudah bertransformasi Bu. Kami di PKJN RSJ Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor senantiasa mengoptimalkan layanan parkir kami sehingga pasien dan keluarga merasa nyaman. Prosedur antrian juga dipermudah dengan adanya aplikasi pendaftaran online. Ruang tunggu pasien kami juga kami buat senyaman mungkin. Didukung dengan fasilitas taman dan ruang terbuka hijau di area rumah sakit. Fasilitas toilet juga terstandar sehingga terjamin kebersihan dan kenyamanannya. Parkiran luas, pelayanannya juga memuaskan. Nyaman dan ada taman untuk menunggu pasien. Terus kamar mandinya nyaman, bersih dan harum. Terima kasih Mbak Cukup Mandi. Terima kasih Mbak. Dengan senang hati Ibu. Selamat pagi. Gimana tadi? Rumah sakit pemerintah sekarang udah berubah ya. Mungkin saya udah gak usah keluar negeri lagi ya Pak. Lain kali kita kesini lagi aja. Gaji Pak PI gak jadi saya naikin ya. Waduh,